Yo, what's up cuy, ketemu lagi di channelnya semua konten Rokytv. Oke, kali ini aku mau main game cuy. Game ini disaranin sama someone masik. Jadi ini game disaranin sama seseorang. Katanya ini tuh game yang memancing emosi dan seru banget cuy. Nggak tahu itu seru dari apanya, dari grafiknya atau dari cara mainnya atau apa, nggak tahu sih. Dan ini kayaknya video keduaku bikin game kayak gini cuy. Soalnya dulu banget pertama kali itu aku pernah bikin video main game kayak gini dan nggak pernah lagi sampai sekarang cuy. Jadi ini aku tiba-tiba pengen main game lagi. Kemarin kan kita udah reaction, mungkin kita akan bosan reaction terus cuy, jadi kita coba main game. Yang penting kita tetap bersenang-senang, kita enjoy, kita bikin video yang santai tapi kita tetap bersenang-senang. Oke, kalau gitu nggak perlu lama-lama, kita langsung aja masuk ke gameplaynya cuy. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya dan tampilannya sih dari grafiknya sih nggak terlalu bagus ya. Ini tuh kayak game Super Mario yang zaman dulu cuy. Kalau kalian seumuran sama aku, mungkin kalian ngerti game Super Mario dulu cuy. Tampilannya juga kayak gini. Dan cara mainnya juga kayaknya sih mudah sih. Ya, kalau gitu langsung aja kita coba main cuy. Judul gamenya itu Trap Dungeons 2. Trap. Berarti ini kayaknya sih jebakan cuy. Daripada kita penasaran, langsung aja kita coba main cuy. Oh, ini tampilan gamenya cuy. Kayaknya sih mudah. Oh, ini ada jebakan di bawah ini. Jadi kita kayaknya harus ngelewatin jebakan ini cuy. Kita loncat-loncat di sini aja. Anjir. Ternyata di situ ada jebakan juga cuy. Jadi kita nggak boleh lompat ke depan sini. Kita langsung loncat ke sini. Seru. Jadi kita harus ngelewatin jebakan-jebakan ini cuy. Jadi ini kayaknya banyak banget jebakan cuy. Kita harus bisa melewatinya. Anjir. Coba lagi cuy. Kita nggak boleh menyerah. Lupa cuy aku cuy. Iya, ke sini. Kan berhasil. Aduh, gatel cuy. Semangat. Sekarang kita loncat ke sini. Nah, terus gimana nih cuy caranya cuy? Kita loncat, baloknya pindah. Kayak sampai cuy. Gimana dong? Anjir.
aku gak punya cara lain lagi cuy. Aku udah putus asa. Tadi kan kita ada klasik sama new word. Tadi klasik cuy, aku udah putus asa, aku emosi, aku gak bisa berpikir lagi. Jadi kita coba yang new word. Siapa tahu lebih mudah cuy. Aku udah putus asa soalnya cuy. Anjir, ini game apaan sih? Aku gak mau ke balok-balok 4 ini. Nanti ada jebakan. Tuh kan. Kayaknya di sini aman cuy. Aman, aman, aman. 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 Ini gimana? Oh, ini ada jongkok cuy. Tapi kalau jongkok gini gak bisa jalan cuy. Cuma gini-gini doang. Gimana nih? Oh, bisa cuy. Bisa cuy. Bisa cuy. Ya. Gimana sih? Gimana sih? Anjir, gak bisa cuy. Lucu sih, tapi bikin emosi juga. Lupa cuy. Ayo, aku bisa cuy. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Jadi ini momennya harus pas cuy. Oke, aku nggak mau nyerah. Kita coba sekali lagi cuy. Aku nggak boleh menyerah. Aku harus bisa. Anjay. Ini bisa. Aku mengerti selanya cuy. Kan aku bisa. Gini doang. Yang penting kita semangat cuy. Loh, kita harus semangat. Semangat. Duh, kayaknya udah cukup cuy. Aku gak mau main lagi. Aku udah menyerah. Aku gak bisa berpikir. Itu game penuh jebakan banget. Kalau kalian gak percaya, kalian coba sendiri. Di Play Store gratis cuy. Jadi
aku udah frustasi, aku nggak mau main itu lagi, udah cukup. Nah gitu, cukup sampai di sini dulu video kali ini cuy, bye.